Seorang buruh kasar dikenakan hukuman penjara 21 tahun, 2 bulan dan 14 sebatan selepas mengaku bersalah di dua mahkamah majistret berasingan di sini atas 13 pertuduhan menipu bantuan e-kasih. Tertuduh Muhammad Halmi Ismail, 49 tahun, dikenakan hukuman tersebut selepas kesemua pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah dalam dua prosiding berasingan di hadapan Majistret Siti Nora Sharif dan Majistret S. Punita. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan hukuman terhadap tertuduh berjalan secara serentak selama 4 tahun dan 14 sebatan mulai tarikh sabitan hari ini. Tertuduh mengaku bersalah atas kesalahan menawarkan bantuan e-kasih yang tidak wujud membabitkan 13 pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat serta denda jika sabit kesalahan. Di hadapan Siti Nora, tertuduh didakwa dengan curang telah menipu 4 lelaki berusia antara 65 hingga 76 tahun dengan curang mendorong mangsa untuk menyerahkan wang tunai berjumlah keseluruhan RM2,150 untuk dapatkan tawaran bantuan e-kasih yang tidak wujud yang mana mangsa tidak akan menyerahkan wang terbabit sekiranya tidak diperdayakan. Muhammad Halmi dituduh melakukan kesalahan itu di 3 bank berbeza di Ipoh pada waktu berbeza antara 23 Januari hingga 22 April tahun ini. Pendakwaan dikemukakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Akilah Syaza Arifin dan Nur Anisah Ismah Muhammad Husaini manakala tertuduh diwakili Peguam Robert S. Ganarajan. Dalam prosiding berasingan, dia didakwa telah melakukan kesalahan sama melibatkan 7 lelaki dan 2 wanita berusia antara 60 hingga 77 tahun menyerahkan wang tunai keseluruhan berjumlah RM4,230 di hadapan Purita. Bapa kepada 4 anak itu didakwa melakukan kesalahan tersebut di 9 lokasi berbeza sekitar Ipoh pada waktu berbeza antara 1 Januari hingga 23 Jun tahun ini. Pendakwaan dikemukakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nurul Hidayu Zakaria manakala tertuduh diwakili Peguam Dayang Nur Emilia Azman Shah dan M. Katan.